Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan cara ya untuk membuat ramuan agar batuk yang sudah Anda alami pada saat ini bisa sembuh. Sebelum saya lanjut ya, dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya guys, agar channel ini selalu memberikan tips yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Di video saya kali ini saya menggunakan bunga daun legetan ya. Bunga daun legetan seperti ini sudah tidak asing lagi untuk menyembuhkan penyakit batuk. Saya rasa jika Anda belum tahu, kebetulan saya akan membagikannya. Untuk cara menyembuhkan batuk dengan bunga daun legetan ini mudah sekali. Ini tinggal kita kunyah ya, kunyah dan langsung kita buang. Cara mengunyahnya sendiri ya, jangan langsung dibuang. Kunyah, diamkan selama 2 menit, setelah itu bisa baru Anda buang. Bukan hanya sakit gigi yang bisa bunga ini sembuhkan, tapi sariawan ini juga bisa disembuhkan oleh bunga daun legetan ini. Sangat simpel sekali bukan? Untuk cara menyembuhkan sakit gigi dengan bunga ini, Anda bisa mengunyahnya setiap 20 menit sekali Anda kunyah. Jika sakit gigi Anda parah, Anda bisa kunyah 10 menit sekali Anda kunyah, langsung Anda buang ya. 2 menit dikunyah, setelah itu Anda buang. Diamkan di mulut, setelah itu Anda buang ya. Dikunyah, diamkan dalam mulut selama 2 menit, setelah itu dibuang 10 menit sekali ya. Terima kasih telah menonton video saya ini sampai selesai. Jangan lupa ya, dukung channel ini agar tetap memberikan info yang bermanfaat bagi kalian dengan cara ya subscribe di bawah video ini dan tekan tombol notifikasinya guys. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.